Ya bang. Kemarin kan kita tuh ngebahas tentang adab bertetangga. Ya. Abis itu panjang lebar adab bertamu. Sama menerima tamu. Kemarin pas waktu antum baca hadisnya, dan ingat ada kayak seolah ada hadis. Kan tiga tuh di hadisnya. Tentang apa dia? Tentang berbicara diam-diam gimana? Ingat tentang berbicara yang baik atau diam gitu. Lupa itu kemarin. Lupa kemarin kita bahasnya tuh keasikannya kita kan. Memang panjang juga sih memang bahasan yang tetangga sama bertamu tadi kan. Kita kan fokus kemarin sama tetangga yang satu itu. Oh iya. Karena tetangga yang satu itu. Tetangga yang bertingkah yang kita harus ngari barang gitu. Jangan sampai ya bang ya. Sampai lah. Cuma kalau memang iya nih perlu juga itu. Iya sekali-sekali ya. agak digertak juga gitu kan. Cuma atau makna berkata yang baik. Berkata yang baik atau diam. Jadi dalam hadis yang ini Rasulullah menyebutkan di sana sambungan hadisnya tuh dia dalam satu hadis itu memang ada tiga perkara ini dia. Jadi yang potongan terakhirnya itu Rasulullah menyebutkan wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Maka barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata yang baik atau diam. Jadi maksudnya seorang muslim itu, apalagi yang dia mengaku beriman nih, kan, mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, dan dia mau imannya itu sempurna gitu. Gak cuman sekedar iman aja gitu, tapi berkurang gitu. Tapi imannya sempurna kepada Allah dan di hari akhir dia mau timbangan kebaikannya itu banyak gitu kan. Dia harus berkata-kata yang baik gitu. Harus keluar dari mulutnya ini ucapan-ucapan yang baik. Gitu. Ucapan-ucapan yang baik. Berkata baik ini maksudnya gimana? Kita berucap gimana supaya orang gak tersinggung gitu? Ya bisa. Atau gak cap-cap kotor. Ya intinya kita berkata yang baik gitu. Yang keluar dari mulut kita ini baik-baik. Baik itu zikir misalnya atau ya memang maksudnya itu baik, kita berkata untuk menyenangkan hati orang. Nah, habis itu kita enggak mencela-cela orang lain gitu kan. Pokoknya ya intinya berkata yang baik. Kalau kita enggak bisa berkata yang baik ini kan, lebih baik kita diam. Gitu. Enggak usah ngomong sekalian gitu. Berarti maknanya kita harus berpikir dulu sebelum kita berbicara. Itu. Jadi kita mesti berpikir dulu sebelum kita berbicara kan. Jadi setelah nanti apa yang kita bilang gitu, yang kita keluarkan dari mulut kita, itu kalau kita enggak berpikir dulu bakal nanti bisa menyakiti hati orang lain gitu. Bisa menyakiti hati orang lain, bisa mindset ya, ibaratnya sama hadis-hadis sebelumnya kan. Tentang adab bertamu tetangga. Tadi adab bertetangga ya, bertetangga bertamu ya, berhubungan dengan berkata baik juga kan. Iya ya, kalau kita sama tetangga sama tamu nggak berkata yang baik-baik ya nggak memuliakan ya, memuliakan namanya ya, gitu. Jadi ya, dan kalau kita nggak bisa tadi berkata yang baik, lebih bagus diam aja gitu. Intinya itu kita memang harus berpikir dulu lah gitu sebelum berbicara gitu. Jangan sampai kita setelah kita berbicara nanti kita minta uzur gitu dari apa yang kita bicarakan. Ada sebuah uzur hadis. Uzur tuh maksudnya gimana? Uzur. Maksudnya minta maaf gitu. Jangan sampai kita setelah melakukan atau setelah berucap sesuatu nih, kita minta maaf gitu besok-besoknya atas apa yang kita ucapkan tadi gitu. Oh jangan, ya itu berarti kalau kita udah meminta maaf berarti kita tahu itu salah gitu. Ya kenapa gak dari sebelumnya gak usah kita ucapkan sekalian gitu kan. Karena itu Rasul pernah bersabda dalam hadisnya itu, janganlah engkau berkata sesuatu yang besok itu engkau meminta maaf atasnya gitu. Intinya jangan nyesel gitu. Nyesel ya. Gitu kalau dia udah berucap sesuatu itu. Karena kan ya kita gak tahu apa yang kita ucapkan ini kan sama orang lain bisa jadi pahamnya beda-beda gitu ya kan. Mungkin kita nganggap, oh ini canda kok gitu kan. Aduh loh, kayak mana itu? Kalau kita kan kadang kalau teman gitu berteman, deket gitu. Yeah.
kadang mungkin saking dekatnya itu kita udah nggak jaim-jaim lagi lah. Nah, itu gimana itu? Ya sebenarnya mesti tetap harus kita ada adabnya gitu kan. Ya kan kita nggak tahu nih kawan kita tersimu keadaannya juga. Itu ya kan. Lagi baik kah, lagi moodnya lagi bagus atau ya, lagi yang bad, biasa dia lagi sabar ya mood, kan. Ya. Tapi pas lagi bad mood ngamuk pula. Ngamuk pula ya. Kan jadi nggak enak persahabatan tadi gitu kan. Ya kan Lukman sama Bang Riki ini kan nggak tahu nih isi hati masing-masing ya kan. Ngomongnya kayak gini. Iya tiba-tiba. Ya lu mungkin niatnya bisa anda nih sama Bang Riki. Cuman tiba-tiba nanti Bang Riki kok sakit rasanya, kok nyesek gitu ya kan. Iya. Nanti kan kita gak tahu. Ya jangan sampai kita menyakiti hati orang lain gitu. Bercanda boleh kan. Canda boleh. Jangan sampai berlebihan. Jangan sampai meluka ya. Jangan tersinggung, jangan bikin orang tersinggung lah. Ya apalagi sahabat kita gitu kan. Dia kan ya orang yang deket lah sama kita gitu kan. Jangan sampai dia tersinggung habis itu meretak nih persahabatan. Iya kan awak niatnya bercanda kan. Ini besok-besok kok enggak muncul lagi di tongkrongan gitu ya. Haris. Diam aja. Iya. Apa ini? Ini enggak datang lagi nih ya kan. bukannya karena aneh ya. Iya enggak tahu bisa jadi. Cuman ya mudah-mudahan enggak. Bisa jadi ya. Mudah-mudahan enggak ini ya kan. Jadi gitulah. Juga ini kan berkaitan dengan menjaga lisan nih ya kan ceritanya. Menjaga lisan. Kenapa kita harus berkata yang baik dan daripada kita berkata yang buruk, bagus kita lebih baik diam. Gitu kan. Seperti ya kata pepatah juga gitu kan. Kan memang pernah denger nih. Pernah. Diam itu adalah emas gitu. Oh, kan. Kira itu kosongnya bunyinya. Bukan. Bukan. Diam itu emas gitu kan. Nah, ini juga senada dengan perkataan Ibnu Mubarak. Ibnu Mubarak para seorang tabi'in. Ibnu Mubarak seorang tabi'in. Dia pernah berkata, "Jikalau kita berkata yang baik itu adalah perak, adalah sebuah perak nih." Berkata baik adalah sebuah perak. Nah, maksudnya perumpamaannya gitu. Kita berkata yang baik-baik itu seperti perak dia. Nah, maka diam dari perkataan yang buruk adalah emas. Diam dari perkataan yang buruk adalah emas. Emas. Berarti lebih baik kita diam dulu gitu. Diam dari perkataan yang buruk gitu. Daripada kita ya berbicara yang buruk gitu. Ibaratnya perbandingan tadi berkata baik adalah emas. Berkata perak. Baik adalah perak nah, gitu kan. Berdiam dari perkata yang buruk adalah emas. Jadi kita kalau berkata yang baik itu ya udah sewajarnya kita berkata yang baik. Udah memang harus gitu. Kita ya sewajarnya kita sebagai seorang muslim ya kan. Kita berkata yang baik kepada orang lain. Tapi kalau misalnya kita berpikir dulu sebelum kita berbicara gitu kan. Kemudian kita tahu nih yang nanti kita bicarakan ini kira-kira jelek nih hasilnya nih gitu. Jelek nih nanti sama orang nih didengar gitu kan. Udah kita diam dari itu lebih baik gitu. Emas gitu emas, ibaratnya ya. Emas gitu dia. Sebegitu pentingnya menahan itu ya. Iya. Jadi enggak cuman asal nyeplos aja kalau orang bilang asbun ya kan, asal bunyi gitu. Asal ada yang apa viral sikit gitu, komentar gitu. Asal ada yang heboh sikit, ini begini-begini, komentar gitu kan. Itu sama gak? Ibaratnya kayak nyangkut tadi ngomong tadi tentang komentar, kayak jari juga. Itu termasuk gak perkataan? Ya perkataan juga namanya kata. Bisa termasuk. Kan orang sekarang memang di media sosial tuh komentar-komentarnya sadis. Iya. Ya kan bisa. Dia bisa termasuk itu. Karena kan kalau orang nulis nih, misalnya nulis buku ya kan. Kan dia menuangkan kata-kata dia. Kata-kata dia ke dalam dia tulisan juga, gitu kan. Ya tulisan ini malah bisa jadi lebih, efeknya lebih berdampak bisa jadi. Cuman memang tidak secara langsung gitu kan. Kalau lisan nih kan kita ngomong sama orang yang di depan kita langsung nih efeknya langsung, ke dia. Tep gitu kan. Mungkin seperti sekarang sama kayak komentar di kolom komentar di media sosial gitu kan. Ya orang yang mempunyai akun misalnya yang posting video atau apa gitu kan. Jadi netizen ini ya kan menghujat top diketik ya kan. Ya sama gitu. Ya kan dia menghujat juga. Lebih bagus kenapa nih enggak dia menahan. Enggak usah ngetik gitu. Toh siapa juga sih yang di komentar. Malah terkadang nih
gara-gara komentar-komentar yang jelek gitu ya kan. Malah terkadang nih gara-gara komentar-komentar yang jelek gitu ya kan. Ini kan sebenarnya sesuatu yang gak perlu orang tahu misalnya. Sesuatu yang remeh gitu. Sesuatu yang gak penting gitu ibaratnya kan. Gak penting. Tapi karena orang banyak komen dan komennya buruk-buruk, dia jadi terkenal. Gara-gara itu. Gara-gara, oh iya. Padahal gak penting-penting kalinya gitu kan. Iya, cuman karena orang komen sana, komen sini, ini jelek kali ini. Satu, jelek. Nanti ya, nomasir ke abang. Iya, betul, jelek kali ini mukanya gitu kan. Nanti ke yang lain, top-top semua. Semua orang pada nengok jadinya dia. Iya. Padahal dia seharusnya untuk apa gitu. Ya gak penting juga kita bahas dia gitu. Gak bermanfaat untuk kita gitu. Dan kan. Dia pun jadi viral pula ya kan. Jadi viral. Dia yang untung, kita yang... Kita di sini yang ngetik kayak emosi kan. Dia yang untung dapat duit. Karena viral gak perlu. Makanya dalam... ini juga di apa? Diwanti-wanti sama Rasulullah SAW gitu kan. Beliau bilang... Jangan seseorang itu... gimana ya? Pokoknya... Ada seorang di antara kalian gitu kata Nabi. Seorang di antara kalian itu dia berkata dengan suatu kata-kata yang dianggapnya itu biasa-biasa aja. Padahal di sisi Allah dosanya itu sangat besar. Gitu. Jadi dia berkata-kata gitu. Dia ya namanya manusia gitu kan. Ya, mungkin dia enggak tahu atau apa. Dia sepele gitu. Sepele. Dia berkata-kata aja gitu, nggak ada koridornya ini, nggak ada remnya. Nggak ada remnya. Ya. Dia kira lah biasa aja kan, cuman ngomong biasa aja gitu. Padahal di sisi Allah itu bisa jadi dosanya sangat besar. Malah diancam neraka. Ngeri. Ya? Ngeri. Jadi ya kita mesti ini, mesti kontrol ya. Iya kontrol, mesti hati-hati gitu. Ya kita mikir dulu kalau nanti aku ngomong ini. Kira-kira bagus nggak ya didengar gitu kan. Kira-kira dia... Harus banyak-banyak pertimbangan lah iya. Segala sesuatu ya. Kira-kira dia nanti sakit hati nggak ya aku ngomong ini gitu kan. Aku bercanda gini, betul nggak ya gitu kan. Nanti malah bercanda bisa jadi lari-lari ke agama gitu kan. Malah jatuh ke mencela agama jadinya. Kalau misalnya bercanda gitu kan. Atau berbicara, berkata-kata sesuatu yang menyinggung-nyinggung agama ini. Bisa jadi ya. Kalau niatnya mencela atau apa. Dia bisa jadi masuk ke penista agama gitu. Cari bahan lelucon yang gak bener gitu ya. Iya. Jangan ya cari yang biasa-biasa aja lah gitu. Jangan cari agama gitu. Apalagi itu gitu. Itu bahaya. Ya kita harus inilah. Berkata-kata yang baik itu kan. Atau kalau gak bisa, diam aja. Apa susahnya sih kita diam? Gitu tapi lah. Perlu dilatih juga ya. Ya, memang perlu dilatih. Ada satu perkataan yang sangat menarik nih, sangat baik lah. Itu kan maknanya. Salah seorang ulama salaf dulu berkata, engkau mesti belajar diam, sebagaimana engkau dulu belajar berbicara. Dalam ya. Dalam nih. Kamu harus belajar untuk diam. Sebagaimana kamu dulu belajar untuk berbicara. Hikmahnya kira-kira apa itu? Hikmahnya ya kita nih. Kan sekarang nih kan udah dewasa, udah tua gitu kan. Kita diajari berbicara gitu kan. Dari kecil kita kan gak pandai nih berbicara dulu. Jadi diam aja gitu kan. Masih kecil gitu kan. Kita udah pandai berbicara. Nah, terkadang. Perbicaraan kita itu harus di stop, dikontrol gitu. Nah, itulah kita belajar untuk diam. Belajar untuk diam ya. Seperlu itulah. Seperlu itu. Seperti kita dulu belajar berbicara itu kayak mana gitu. Kan kita berusaha tuh.
misalnya ya mungkin dari kecil oke lah kita diajari sikit-sikit. Misalnya pas sekolah gitu disuruh tampil ke depan, kita gak berani nih. Kita berbicara mungkin karena ada event atau apa, lomba gak gitu mau, kan. Kita harus berbicara nih, harus belajar nih kayak mana ngomong yang baik gitu kan. Kayak mana ngomong yang baik, kayak mana mempengaruhi orang lain nih kan. Tapi kita gak belajar untuk diam. Dan itu perlu juga. Dan itu perlu. Ya terkadang kan gak semua omongan kita mesti diterima orang lain, Bang. Iyalah. Iya kan. Apalagi kita dalam pekerjaan gitu misalnya. Atau dalam bertetangga, bermasyarakat. Kan gak mesti omongan kita aja yang didengar. Ya kan. Emang kita siapa sih gitu kan. Kadang pun gini juga ya kan. Kalau kita lebih banyak mendengar lebih bagus ya kan. Iya. Daripada kita banyak bicara gitu. Kalau kita mendengar, kita dapat ilmu kali. Dapet ya. Dapat ilmu kali. Bicara kita takutnya banyak bicara lebih kelihatan banyak dosanya, banyak salahnya, lebih gampang dinilai orang. Iya. Kan? Jadi kan orang itu menilai dengan dari apa yang nampak gitu. Jadi kan itulah kayak tadi yang bilang tuh sebut ya kan, tong kosong nyaring bunyinya gitu ya kan. Itu peribahasa yang dalam juga itu maknanya itu ya kan. Ya kalau dia orang yang sering ngomong gitu kan. Dan yang ngomongnya itu orang ngerti, ngomong itu gak berfaedah. Berarti kan isinya gak ada, gitu. Ya. Jadi ya lebih baik gitu. Kita belajar diam sebagaimana kita belajar berbicara gitu. Kemudian ada juga memang suatu ungkapan gitu kan dari syair lah. Syair di dari ulama terdahulu. Maksudnya mereka mengatakan lidah kita ini adalah penyampai apa yang ada di hati. Jadi apa yang keluar dari lisan kita itu berarti itulah berasal dari hati kita gitu. Iya. Jadi ya lisan kita ini akan menggambarkan siapa bagaimana isi hati kita gitu. Oh, ini busuk lagi. Kalau misalnya yang sering keluar dari lisan kita itu yang jelek-jelek, berarti kan isi hati kita itu jelek. Jadi ibaratnya hati nih kayak wadah gitu kan, bejana atau kayak kolam gitu isinya air. Lisan ini gayungnya. Kalau keruh yang dikeluarkan ya keruh. Iya keruh dia. Kalau keruh yang di dalam yang diambil pakai gayung, sumurnya itu ya keruh, yang dia keruh juga gitu. Jadi itu. Bisa aja ya. Jadi apa yang ada di hati nih? Itulah yang akan dikeluarkan dari lisan kita. Jadi selama orang yang isi hatinya itu baik, ya misalnya dia orang soleh, dia sering belajar, mendengarkan nasihat ilmu-ilmu, ya pasti akan keluar dari di dalam hatinya itu yang baik-baik juga baik gitu juga. Dari lisannya itu. Tapi kalau orang yang sering berbuat dosa, sering bermaksiat, dia sering berkata-kata buruk, berarti kan menandakan isi hatinya itu buruk gitu. Itu sih memang simple dalam. Tapi dalam gitu ya nih ya ini biar agak berat nih, berat memang. Kayak mana caranya itu kita menjaga gitu lisan kita supaya berkata yang baik. Kalau nggak bisa berkata yang baik, diam ya. Kadang ada orang yang bisa berkata-kata baik aja ya, itu bagus gitu kan. Tapi kadang orang udahlah dia berkata-kata buruk gitu, nggak bisa, bisa diam pula gitu. Kadang ada yang kayak gitu. Kita ngasih nasihat ke dia, tolonglah kata-katanya agak sopan sikit gitu. Biasa ajanya gitu kan. Dia malah gak mau diam gitu. Cuman itu kira-kira bang? Dibina apa lah? Dibina. Dibina ya. Cara menjaga lisan ini itu penting kali memang. Cuma nggak bisa kita bilang itu sebuah karakter ya. Ya itu memang bisa dirubah lah. Bisa ya. Dirubah. Ya karakter itu kan dia sih memang ada sikap bawaan. Perlu sadar diri juga lah ya. Iya, kan? Perlu sadar diri memang. Karena gimana ya, karakter seseorang itu memang sifat bawaan gitu kan.
ya kalau orangnya memang sifatnya pendiam gitu, itu bagus memang. Cuman kan nggak susah-susah lah. Nggak susah-susah kali lah dia melatih untuk diam tadi. Ya. Masalahnya kan orangnya suka berbicara vokal gitu misalnya kan. Ya, cobalah dia berbicara. Kalau yang dia bicarakan yang baik-baik, alhamdulillah gitu kan. Dia dapat keutamaan gitu kan. Karena juga seorang dai, pendakwah kan mesti berbicara depan orang banyak gitu kan. Makanya ya, ada di dalam Al-Quran, Allah itu memuji orang-orang yang berdakwah gitu. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allahi wa 'amila shalihah wa qala innani minal muslimin. Dan siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang-orang yang berkata yang berdakwah kepada Allah. Misalnya berdakwah, mendakwahkan Islam dan beramal soleh. Iyalah. Nah, jadi orang-orang yang berkata baik itu dia baik gitu kan. Dia semisal para dai itu baik, dan orang-orang yang juga menjaga lisannya dari perkataan-perkataan yang buruk itu baik juga. Dan dia mengamalkan hadis ini gitu kan. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman dengan iman yang sempurna, ya kan? Mau iman yang sempurna dan kepada hari akhir, maka hendaklah ia berkata yang baik-baik atau diam, ya? Diam gitu. Iyalah. Intinya kalau memang belum berilmu kayaknya nggak usah banyak cerita dulu ya. Iya. Saya ngomong dulu ya. Lebih banyak dengar. Ya itu hikmahnya juga Allah menciptakan kita dua telinga satu mulut. Maksudnya? Telinga ini ada dua. Mulut satu. Mulut satu. Kita disuruh banyak-banyak mendengar daripada banyak berbicara. Itu. Jadi kan ya itulah hikmahnya. Kita dua telinga kita, satu mulut kita, itu berarti kita berusaha itu berbanyak mendengar yang baik-baik. Dan ya lapang dada ketika mungkin orang memberikan nasihat sama kita gitu. Jangan kita malah kadang susah juga cakap, ya menerima nasihat ya. Itulah. Juga ada apa nih, ada motivasi lah dari Rasul nih. Dalam suatu hadis Rasulullah SAW bersabda, man yatman li ma baina lihyaihi wa baina rijlaihi atman lahul jannah. Barang siapa yang menjamin atasku apa yang ada di antara dua janggutnya dan apa yang ada di antara dua kakinya, maka aku menjamin untuknya surga. Berarti termasuk mulut ini ya? Ya, ya tafsirnya menurut para ulama syarah hadisnya itu, yang biasa apa yang menjaga apa yang di antara dua janggutnya, mulut. Mulut gitu. Ya. Dan apa yang kumis lagi ya? Iya, ini kumis ini ya, dua janggut kan, mulut. Siapa yang bisa menjaga apa yang di antara kedua janggutnya, mulutnya itu maksudnya, dan yang di antara dua kakinya, kemaluan, maka aku akan menjamin untuknya surga, kata Rasul. Karena mungkin sumber-sumber ini yang banyak melakukan maksiat ya. Iya. Karena ya kebanyakan enggak terasa memang mulut ini ketika berbicara bisa jadi itu ya bermaksiat gitu. Kepada untuk orang lain gitu. Bermaksiat ya. Ya kayak gimana ya? Kayak gibah pun dari mulut, mencela pun dari mulut. Menipu pun dari mulut. Iya, bohong ya kan, dan ya yang lain-lain lah gitu kan. Banyak nih sumber dosa kita ini dari mulut, banyak sebenarnya. Itulah sebagai renungan lah bagi kita gitu kan. Jadi salah satunya supaya kita itu terlepas dari api neraka selain ibadah, ya juga menjaga lisan ya. Iya. Tadi kan sumber-sumber. Sumber kebaikan tadi. Jangan sampai kita menjadi ini, orang yang bangkrut nanti di hari kiamat. Bangkrut apa lagi nih? Bangkrut, kita udah capek-capek nih buat pahala. Beramal di dunia. Cuman sampai nanti di hari kiamat, kata Rasulullah, ya dia datang, orang yang bangkrut itu pada hari kiamat, dia datang dengan pahala puasa nih. Pahala puasa, pahala sholat, pahala haji semua. Zakat, semua amal soleh dilakukan. Tapi dia mencela si fulan. Dia menggibah si fulan. Dia berdusta, berbohong. Kemudian dia mengambil harta si fulan gitu kan. Nah, maka kebaikan-kebaikan dia itu tadi akan habis dibagi-bagi sama orang yang disuruh ini tadi. Termasuk yang dia gibahi. Di gibah ya. Karena dosa gibah ini gak main-main bang. Kita mesti minta maaf langsung loh. Sama orang yang kita gibahin. Kita mesti bilang langsung. Karena
kalau dosa yang di antara sesama manusia ini harus minta maaf ya. Harus minta maaf sama manusianya gitu. Contohnya misalnya ini hari ini kita baru sadar ya. Maaf ya sama aku gibah. Iya, gitu. Ya kita harus jujur lah. Harus jujur. Ya intinya kita bertobat. Minta maaf lah intinya, gitu. Intinya kita itu ya berkata-kata yang baik aja lah. Ya, kalau enggak bisa ya udah diam. Terakhir ternyata di ujung hadis yang kita bicarakan kemarin itu juga lebih penting juga ya. Iya. Penting lah karena kan kita ingat ini bertetangga. Ya kan bahwa bertamu memuliakan keduanya nih, tangga sama tamu, dan juga berkata yang baik atau diam gitu. Satu hadis ya. Iya, satu hadis nih, satu rangkaian. Satu rangkaian.